Kamu nampak tak line telefon yang masuk itu WhatsApp, Facebook dan sebagainya kamu tak nampak. Tu bawa dalam masjid ni. Jangan cerita di luar sana. Jadi kamu adalah orang yang yakin dengan pahala. Kamu nak mati suatu hari nanti, nak bawa benda yang kamu datang ni nama dia pahala. Yang mana kita nak bawa masuk kubur orang yang kita tinggal. Dan apabila kita duduk dalam majlis ilmu, kita baiklah sama-sama kita baca satu doa. Kan kau lama siapa baca doa ni dia cepat ingat dan dia lambat lupa. Dan siapa baca doa ni dia bawa ilmu yang dia belajar tu masuk kubur sekali dengan dia. Kita baca doa ramai. Kita tengah kanan kat ada kiri kot saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sebab apa saya bagi nama tu dengan tuan dan perempuan? Sebab saya tahu depan saya ada tua-tua belakang. Geng-geng pencik tu belakang di depan saya. Betul atau tidak? Geng-geng muslimah tu 95% geng-geng monopos tu. Jangan apa eh? Nak cerita tu apa? Dan apabila tu kita akan pulih satu penyakit yang tidak ada ubat di hospital Gombong, hospital Selayar. Gapa dia? Gapa dia? Nyanyi. Tak ada ubat nyanyi, tak ada ubat lupa. Hari ini berapa kali dah pun lupa. Sehingga mempunyai masjid malam ini pun jalan kaki, cari sepi buku tak lupa. Sebab tak ingat lah kau. Ada orang 65 lupa dah. Suka lupa dah, orang 70 nyanyi dah. Ramai, kita tak nak jadi ini. Kerana nyanyi ini mengganggu kita buat ibadat. Semayang lupa, tak tahu buat perakaan. Kita tak kenal. Tapi ada orang tua tak lupa. Umur 93 jadi Perdana Menteri. Dia kena lupa.
atas surau ni saya tanya, jangan umur 93, umur 83 pun tak ada. Umur 73 pun saya rasa tak ada. Siapa 73 kakak ni buat kakak? Dia kata tak ada. Perdana Menteri kita lagi 93 umur ni. Bertanding baru ni, pemilihan UMNO baru ni. Dan mungkin nak cakap politik pasal umur, mungkin pecah nak cakap politik tu. Siapa dia bertanding antara ini? Tempura Sandi Hamzah. Berapa umur dia? 84 tanding. Jadi tak lupa. Tak suka berlupa, tak apa. Lagi train orang tua laku ni pula ni. Musim lepas pilihan raya tu orang tua laku. Sebab apa saya kata depan saya ni tua-tua berlaku ada? Sebab saya tengok depan saya ni berapa ramai yang berkumpulan. Itu tanda kamu tua. Yang lu putih lah kalau luar tak ada. Tak ada ikan lah aku lah. Muslimah saya nampak muda-muda sobat pun tak kaya ubat. Ubatkan kepala kamu, janggut kamu, nisai kamu untuk bila Tuhan hantar. Bukan semalam, bukan kemarin, bukan tahun lepas. 20 tahun dah Tuhan hantar. Ubat kotak kepala kamu. Seorang, dua orang, akhirnya 20 orang. Nak menyatakan kepada kamu, ubat kamu itu. Nak suruh kamu ingat pada mati. Sebab apa suruh kamu ingat pada mati? Kerana kain kapal yang membaluti jenazah musyawakah nanti adalah warna ubat kamu. Itu tanda-tanda tua. Apalagi tanda tua, orang tua yang ada depan saya belum bagi tahu. Berapa ramai depan saya pada malam ni, gigi pun tak ada. Lepas tu tak apa-apa nak senyum, bukan sombong, kita tak gigi je. Orang gila ketawa pun tak gila ketawa, sebab apa? Tak kita telah gigi. Dan kenapa Allah tunggulkan gigi kamu wahai orang tua? Gigi kamu tu bukan baru tumbuh kemarin, tahun lepas, 10 tahun lepas. Kalau mu umur 66, gigi mu sudah 60 tahun di dalam mulut kamu. Kerana apabila mu umur 6 tahun, 7 tahun, gigi kita akan naik. Maka Allah tunggulkan gigi itu ketika usia mu 66 tahun. Allah dah menyatakan kepada mu yang kamu juga akan gugur ke bumi ini tak lama. Tak lama dengan gugur ke bumi. Apalagi tanda kamu tua, wahai orang tua? Mata depan saya ni kau ramai dah rabu tak nampak. Kenapa Allah rabukan mata kamu bukan sia-sia? Ada hikmahnya. Allah nak menyatakan kepadamu bahawa kamu sudah hidup dalam muka dunia ni dah 60 lebih dah pencik lah kami ni. Pada-pada lah tengok dunia ini. Aku dah suruh mencilai pula mata hati. Apa pahala nak bawa masuk kubur nanti? Kan mata ni tak nampak pahala. Mata ni nampak orang luar. Orang nak pergi dia beli. Mata ni kata orang ni rasa juga masjid. Pak ni yang tak lama dah hidup ni nak mati. Membawa pahala ni yang belum manfaat ni. Pak Umar yang dengar dengan mengajar ni. Bukan sia-sia ni. Kamu akan bawa masuk kubur ni. Berapa ramai yang ada lepas saya hari ni wahai orang tua. Lututnya bersakit. Saya ceramah baru 10 minit dah 40 posisi dulu. Dah berubah kot tubuh ni orang tengok dia dah sakit lutut. Tak apa, mari masjid. Kalau tak sakit lutut tak mari. Kenapa Allah lemahkan lutut kamu? Kerana Allah dah menyatakan kepada kamu yang tak lama dah umat tumbang menyebab bumi. Mikirlah. Apalagi ada kamu tua, wahai orang tua. Ada telur air malam dengan kamu tua ke tu? Cuba angkat tangan kanan semua. Angkat tangan kanan. Bagi lima rapat-rapat. Satu kat pipi kamu sekarang. Apa jawab kau oleh orang tua? Kedua. Orang tua, orang muda dia tak jawab dulu. Orang tua dia jawab dulu. Kerana di hadapan saya ni tua-tua lagi. Saya nak tanya kepada saya pada malam ni. Tolong katakan jika ada saya nak bagi hadir. Siapa depan saya malam ni tahun tengah lahir tahun 3 bulan. Tolong katakan.
tahun 39. Beres, clear. Ada soalan? Clear. Siapa di masa saya pada tahun lain tahun 40-an tu orang kata kan? Mereka umur orang zaman sekelas ini. Ha, soalan. Makcik mana yang kat tangan? Tahun 40 apa tu? Tahun 47 ke lagi? Tahun 48? Kau tanya dia. Tahun berapa? Tahun berapa cik lahir? 56? 36 atau seorang. Alhamdulillah. Kau mati lagi ya tuan-tuan. Kan umur belum tentu sampai umur dia. 36 atau 82 kan tu seorang tak ada benda. Tanya mari. Kalau mu tak mari, kerja di masjid tak malu sebab musuh tapi boleh mari. Tahun 40-an dia orang katanya. Kembali tahun 50 ada, tahun 40 tak ada. Ada? Tak ada. Yang ada depan saya pada malam ni tahun 50 agak. Keluar katanya. Saya kata tahun 50 lagi. Jatuh ada lah 50 orang. Tolong dengar nasihat saya, wahai manusia yang lahir pada tahun 30 hanya ada seorang, tahun 40-an tak ada agama yang Tuhan ambil. Tolong dengar betul-betul, kamu lahir pada tahun 36, berhati-hatilah kamu. Kerana mereka melihat mahu hal yang mungkin menjumpa kamu. Dan, wahai manusia yang lahir pada tahun 50-an yang ada 15 orang depan saya pada malam ini, berhati-hatilah kamu. Kerana yang mati di hospital saya yang ini sakit tua, IC yang berdirikan tahun 50-an. Mungkin hidup boleh mari lagi, syukur. Kerana kita dah nak meninggalkan dunia ini, tak lama dah mula hidup. Bahkan berapa lama ahli jemaah kita, berapa ramai ahli jemaah kita, tahun lepas mari semayang terawih, mari semayang jemaah dengan kita di surau wali Tuhan ini, tahun ini tak ada ke Tuhan ambil dia. Ada? Ramai dah jemaah kita yang meninggal? Tak mustahil jika saya katakan dalam ramai-ramainya ada pun 10 orang Tuhan ambil tahun ini. Siapa? Jangan 7 orang sakit, mungkin orang sihat pergi. Dan apabila mati tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tinggal segala-galanya. Tak bawa. Yang kita bawa berapa benda? Tiga. Yang pertama kamu bawa apa? Sedekatun jariyatun. Sedekah jariah membawa hidup Allah. Mana sedekah jariah? Tu tabung ada kata yang mengumpul dalam tabung itu. Menabunglah dalam tabung itu. Kerana seringgi Allah ganti 700 kali. Mengubi seringgit, Allah ganti 700. Bukan 700 ringgit, 700 pahala yang akan susut nilai dia. Sebab tu orang yang sedekah itu, sedekah itu dalam bahasa Arab, salat Allah itu membenarkan. Sebab apa membenarkan? Sebab orang yang berdiri dalam takut itu membenarkan janji Allah 700 kali ganda tadi. Sebab itulah orang ni mata hati dia celah. Tak sesedekah lain lah tuan-tuan. Tempat yang paling layak musyrikah sebelum musyrikah layak lah surau Al-Ikhwan sebab membenuhi di sini. Dengan sedekah itu boleh menjadikan masjid kita besar. Dulu saya lalu untuk memari masa malam tak ada lagi tanggung depan ni. Saya mari malam tak jumpa cari masjid. Sebab tu ada progres, ada perkembangan, ada peningkatan. Duit siapa tu banyak duit cuma sini. Bagus kan yang saya ucapkan. Dan duit dalam poket kamu tuan akan habis. Tak sepi jauh lah untuk dipakai bila habis duit dalam poket. Dan saya minta sangat-sangat pada malam ini tuan-tuan. Bukan saya minta demo, saya minta sangat tuan-tuan dan perempuan. Saya minta orang Taman Selasih Al-Ikhwan Surau Al-Ikhwan ini menampunglah kamu dalam kampung Surau Al-Ikhwan itu. Saya minta tak banyak, bagilah seringgit sahaja. Setuju tak? Tuan, seringgit sehari malamnya ada 200 orang. 200 ringgit satu malam. Sebulan dah 20 ribu. 6 ribu dapat start berapa? Ustaz, saya tak ada masa nak bagi seringgit sehari. Saya memang niat dah 31 bulan 12 2018, saya nak pun 500 siap dalam tabung itu. Saya nak tanya satu soalan, mempasti begitu ke? Baik buku seringgit-seringgit. Satu tu yang ambil malam ni pun mudah. Simpan dapat pada lepas-lepas dia. Kerana lebih musim mati ni.
mari surah ada redok supaya subuh kaki mana kau makan dah meninggal dua tu jantung neh lebih musim mati ni kau kan mutu cari dia mutu lagi dan sebagainya. Sedekah. Yang kedua kamu tahu apa? Al-ilmu yang tafi'ubi, ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu manfaat? Ni orang duduk ngaji, duduk tulis, duduk catat ni. Mari lah ngaji masa hidup ni orang mari ngajar. Muha jahil dah, orang mari ngajar pun tak dengar. Maka jahil lah. Siang pun kerja dah, mari lah pula matur itu. Kalau kamu tak mau mari semaya lima waktu di masjid surau sekalipun, marilah satu waktu yang mana sambil bilang kamu boleh minum air, iaitu lepas semaya maghrib ada kuliah. Tengok. Untuk rumah pun tak ada waktu juga. Dan yang ketiga, kamu akan bawa apa tu kan? Wawalatun salimun yang mula, anak yang salim yang berdoa kepada kedua ibu bapa. Mana anaknya soleh? Kamu semua ni statusnya anaknya soleh di saat ini. Kerana masa dia duduk di rumah Allah, masa dia duduk dalam taman syurga majlis ilmu. Dan nak anak cucu yang soleh di dalam perempuan, kena minta doa dengan Allah. Kerana anak mutu makin membuku dia makin degil, makin malu, makin dia berontak. Kecuali mutawan hati dia dengan doa. Baru nak mutak payah suruh semayang, boleh bangun semayang. Ni doa yang saya nak baca doa Nabi Ibrahim. Lima patut je doa ni. Sebab tu anak cucu Nabi Ibrahim jadi Nabi-Nabi belakang. Dan bukan minta anak cucu menjadi Nabi, tapi sekurang-kurangnya anak cucu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca doa kita tanyakan kat ada diri. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita nak anak cucu yang soleh di dalam keadaan perempuan, sebab anak cucu yang soleh ni maka kita masih banyak. Kerana Rasulullah menyebut apabila matinya seseorang anak Adam itu sebelum tandan mayat meminta apa benda sebelum tandan. Tolong dengar mayat meminta apa sebab maka jadi mayat. Yang pertama apabila mati mayat cakap kali yang pertama, bukan mandi mayat. Nah mandi belum menurut. Bukan mayat mandi, mayat dimandikan.
Jadi bukan main-main. Hari yang sudah mandi kebujukanku tidak boleh bergerak lagi. Kau nak mandi aku mandilah, mula sabu aku sabulah. Cuma satu aku nak minta jasa baikmu itu kan mandi maya. Menjaga gosok aku kuat-kuat. Aku sakit balik timbang cabut nyawa tadi tak ambil. Aku punya mandi ni sakit. Tak ada orang mandi senyum. Ne? Jangan sekali. Pirang beli ya mandi senyum. Ne? Yang kedua, lepas mandi mayat ni buat apa? Kapan? Masa kapan kalau mayat cakap kali yang kedua dia kata apa? Eh, bukan kapan mayat. Hari ni aku sudah mati, kebujuk aku tak boleh keluar dah. Muna balut aku balutlah, muna bungkus aku bungkuslah, muna ikat aku ikatlah. Cuma satu aku nak minta jasa baik mu, eh, bukan kapan mayat. Mu jangan tutup lagi muka aku. Mu tutup muka aku akhir sekali. Sebab aku nak tengok anak cucu aku. Aku nak tengok suami isteri aku. Ha? Aku tak tengok dari lepas ni. Betul kapan banyak dia tutup muka bila ke bandar. Panggil anak-anak Johor tengah mari cepat kita nak tutup dan tutup ni. Lepas tu kena balik ke rumah mati. Walaupun dia pejam mata dia nampak anak cucu dia. Mubalak aku mana pun dalam taman ni dah 20 tahun dah kamu tak tegur siapa sebab warna lain. Masa mati rugi lah. Dia tak malu tu. Kalau dia malu bangun tu, bukan mayat nak tukar dia. Berapa dah? Dua. Dan saya tanya mayat-mayat ni siapa? Kamu semua boleh jadi mayat. Mungkin malam ni. Statement. Yang ketiga, mayat bercakap pula. Selepas kapan mayat dibuat apa? Sembahyang. Mayat dibawa ke surau Al-Ikhwan ini untuk disembahyangkan. Dan di surau Al-Ikhwan ini menyaksikan ke berapa ratus mayat dan sembahyang ke surau ini. Betul atau tidak? Bukan mayat sembahyang, orang sembahyang. Dan ketahuilah mayat dalam keranda itu bercakap pula kali yang ketiga masa nak sembahyang mayat. Dia kata apa? Hari ini aku sudah mati, dia bujuk aku tidak boleh bergerak lagi dan aku tidak boleh sembahyang. Terima kasih banyak kerana mari sembahyang. Cuma satu aku nak minta permintaan hari ini. Aku tak nak orang lain jadi imam aku. Aku nak anak cucu aku yang soleh dipersilakan. Anda kata ada anak cucu yang angkat tangan, saya tu imam nak jadi imam tu saya, ayah saya ni. Maka mayat dalam keranda tu lah orang yang paling happy dalam ke dunia paling tiba. Aku suriak dia nak jadi tu imam semuanya mayat dia. Tetapi andai kata seorang pun tak ada anak cucu dia angkat tangan masa tu imam di belas, siapa nak jadi tu imam ni, ada cucu dia. Seorang pun tak ada angkat tangan. Maka mayat tu lah orang yang paling merana dalam ke dunia paling tiba. Sebab tu nak semayang-mayang tu imam cakap biasa sepatutnya. Saya jadi imam di surau Al-Ikhwan ni, saya layak jadi imam Muhammad bin Abu ni, tapi saya nak tanya sebagai harga doa anak cucu dia dah jadi imam, silakan kamu lebih layak. Dan kamu yang banyak minta bukan aku. Tapi dah takkan juga. Saya pergi nak pakai kasut tu, nak naik kereta ke airport, dia pesan tu. Anda kata aku tak ada sana, aku tak nak orang jadi imam. Pesan sekali lagi ni, aku nak cucu aku yang boleh jadi imam. Dia jadi imam. Bapa dia tahu dah banyak dia minta benda. Amin kena cerita dengan cucu yang soleh. Dan yang keempat, selepas mayat kat surau Al-Ikhwan ni, mayat dibawa ke mana? Kuburan. Jauh kubur sini? Tak, tak ada fikir orang usul. Masa dikubur, waktu ada yang dah aku mayat cakap pula kali yang keempat dan kali yang terakhir, mayat kata aku nak minta permintaan aku yang terakhir ni. Aku nak masukkan lahat lubang kubur dah. Aku tinggal dunia ni, nama pun tinggal dunia. Aku nak meminta aku yang terakhir. Aku nak lepanya anak cucu aku yang soleh. Dulu baca doa kan? Dulu baca tak betul kan? Nak doa. Tapi anda kata kamu ada anak cucu yang soleh. Sekarang cucu muda di sekolah tahfiz, di sekolah pondok. Don't worry. Bermula daripada mandi mayat kapan. Mandi mayat. Kapan mayat, solat jenazah mayat, waktu dalam kubur, anak cucu membuatkan doktor selalu bimbang. Jadi tentang dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Itu kita cerita pasal kematian. Dan saya tanya pada malam ini kat surah Al-Ikhwan itu, tolong angkat tangan jika ada, mudah-mudahan mereka mahu mencatat dalam diri dia. Kalau dengar soalan saya, perlu jawab dengan ikhlas. Soalan saya, siapa nak mati malam ni? Tolong angkat tangan. Mungkin kau perlu angkat tangan. Kau perlu
seorang pun tu imam pun tak katanya sangat kurangkan. Kalau kamu tanya orang yang mati dalam kubur, tu munak dah mati. Dia kata aku tak munak lagi. Tapi dah Tuhan ambil, kamu kaya kau, miskin kau, munak kau, kamu tak munak kau. Fa'idha jata ajaluha la yastafiru nasa'at dan wala yastafirun. Kalau sampai dalam kubur, tak baru sahat. Dan ingat, apabila kamu mati, in khotohan, terputulah amalan kamu. Kamu tak boleh semayang, kamu tak boleh puasa, kamu tak boleh nak sedekah, tak boleh dah. Masa mengidu ni, buat-buatlah amalan banyak-banyak. Jangan sampai terputul baru nak buat. Farji'na nakman salihan inna yakinun. Ya Allah, ya Tuhan, mengembalikan aku pula pada dunia ini. Aku nak buat ibadah sungguh dah, ya Allah, pada ketika itu tak ada bunuh dan buat pula mati. Jadi tu kita cakap bab kematian. Dan sebelum mati Allah menguji kita dengan pelbagai ujian. Allah uji kita. Ada orang yang Allah uji dia dengan anak dia, dia suka pergi masjid, suami isteri, tapi anak masa ni duduk di mana tak tahu. Ada orang yang suka pergi masjid, isterinya rajin sekali pergi masjid, bahkan dia pergi masjid tapi suami tak pernah pijak masjid, masa itu tengok bola. Ada orang yang pergi masjid tapi isteri di rumah tak sudah tak pakai. Ujian. Dan ada orang yang Tuhan uji dia dengan penyakit. Nah, kita nak bincang lagi, bawa masa tajuk lepas tu pun tak pun. Kerana saya cerita bab mati tadi, ubat bagi hati. Ubat juga tu, pun jangan ingat berita saja tu. Nak suruh mu rasa gerun. Nak suruh mu bertingkatkan amalan kamu. Saya tahu jawapan kenapa mu tak nak angkat tangan mati pada malam ni. Kerana mu rasa amalan belum cukup. Betul tak? Tidak? Jangan tuan-tuan. Baru ni saya ceramah di Masjid Mubuni yang tak silap saya. Saya tanya soalan yang sama. Saya kata malam ni siapa nak mati? Dua orang kat tangan. Dan nanti kata, ya Imam ni tak datang. Memang dia sudah banyak mati. Tiba-tiba selepas main subuh tu Imam kau saya ustaz, dua orang mati sungguh. Sebaik tak kat tangan kat dia. Kata betul tu Imam dia ustaz. Tak tahu pun dia nak mati tau. Saya tanya, saya kata kau balik Imam. Macam tak ada dia juga. Dan mengusir dia, sila jalan buat mengusir dia dulu. Aku duduk belakang sekali kan. Jadi dengan tidak angkatnya tangan kamu tadi, pertingkatkan amalan. Boleh tak tidak? Surah Al-Ikhwan yang berdua hidupkan. Kalau tak hidup surah, siapa lagi nak hidup? Mula harap orang muda hidup surah. Sorry, ceramah mana orang muda tak tahu. Ni geng-geng yang punya buah kubur tak tahu. Cuba tengok orang muda-muda malam ni. Banyak lagi perempuan ada, remaja. Kalau inilah keadaannya, formula yang kita boleh buat, meninggal 20 tahun lagi surah ni kali yang tak ada orang. Sebab apa? Pelampir tak ada mana. Sebab apa? AJK Masjid Novi. Sebab apa pun kita senang. Imam Ahmad Al-Fatih ada pernah menyebut seorang pemimpin muda pada masa tua umur 21 tahun dan jadi raja. Dia kata, kalau nak tengok kehancuran Islam itu, kemusnahan rumah Allah itu masa akan datang, masa musmayang, masa duduk dengan mengajar, mu tak dengar seorang budak-budak berlari, mu tak dengar seorang budak-budak menangis belakang, itu tandanya masa depan Islam berlari. Tengok musmayang untuk Madinah, ada mendengar budak menangis dalam masjid? Tak? Bapa budak-budak tak sembahi remaja pada hari ini tak sembahi masjid? Antara kajian yang dibuat ialah masa dia budak-budak belum bagi semayang terawih, main lucu, main lambat ke belakang. Tok Imam mengikat tangan dia kat tiang. Tok Imam menjengkau dia untuk bilang pergi malam dia. Dia trauma sampai tu buat tak pergi masjid. Nah, ya. Budak tak ada perasaan, bukan kecil. Kalau saya heran Tok Imam tu bila dia main lambat ke luar, main lucu, waktu saya heran. Kalau budak biasa, nah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tanya depan saya pada malam ini juga. Tolong angkat tangan siapa ada penyakit. Angkat tangan, saya tak tanya penyakit apa. Tak angkat tangan makin kuat penyakit ini. So, angkat tangan muslimat kalau ada penyakit jangan tak angkat. Penyakit makin kuat. Jadi so, kenapa saya suruh angkat tangan? Saya nak menyatakan kepada kamu yang Allah sedang menguji kamu dengan penyakit.
siapa banyak. Bapak sakit, kerana Allah menyatakan kepada kamu yang tak itu adalah makhluk. Dan apabila barang dicipta dengan sendirinya dia ada penyata. Dia tanya depan saya pada malam ini, siapa ada cuci mani golongkan tangan? Tinggi-tinggi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuci mani jatuh. Orang-orang yang tak cuci mani, ketahuilah kamu bahawa Allah sudah tarik satu nikmat dalam kehidupan. Iaitu nikmat gula. Itu tak ada makan mani. Tak ada makan mani. Dan saya nak tanya depan saya pada malam ni, siapa ada dalam diri dalam keadaan? Oh, orang sama dalam keadaan ni. Kalau dalam diri jatuh, ketahuilah wahai orang yang ada penyakit dalam diri, kamu sedang diburu satu penyakit yang bernama stroke. Diagnose stroke pun tak boleh bagi masjid. Kena dalam diri cimani kau, boleh bagi masjid lagi. Kena seteru mutani marida, pakar pekot pegawai mundi di 24 jam ini pun tak jaga pemuda. Di pasal mana kau mana, mari dah rindu ni pun tak kena kau bapak, dia mungkin seteru. Bagi dalam bahasa Arab, seteru ini dikenali dengan Riyahul Ahmad, Angin Mego. Sampai dia Angin Mego ni, Angin Mego ni sendiri jin yang tinggal suci pada Nabi Sulaiman satu ketika itu. Kena manusia lumpuh sebelum itu. Dan manusia yang pertama kena seteruk ialah cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hassan. Maka malam ini saya menjajah satu doa. Kata ulama, siapa baca Al-Quran ini dia tak akan kena seteruk. Dan siapa baca Al-Quran ini dia mati bukan sebab seteruk. Sebab apa saya menjajah doa ini malam ini? Sebab depan saya ini omong-omong seteruk. Nak doa itu? Saya sengaja nak boleh lewat-lewat orang itu kemari. Saya bagi jajah sekali ya. Lepas saya tak ulang kan, letak tangan kanan tak ada lagi ikut saya baca. Tarik nafas sekali, niat ya Allah yang berlaku, jauhilah aku daripada ribu lah. Baca doa. Baca doa gemuk kan. Kalau tak pasal malam pun boleh dengar. Nak baca, baca insyaAllah kamu tak akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah kamu tak ingat dalam diri cik.
Cukup seorang pun tak angkat tangan. Bapa saya rasa kami ingat Dr. Masteru pada malam ini kerana Dr. Masteru ni mudah ingat sebab dia suka dengan Dr. Masteru tangan. Mereka itu orang cerita lagi pula, dia tak payah nak ingat. Dr. Masteru tanda Allahumma ini aku suka sama dah. Cuma minal khubus wal khabais Dr. Masteru mubuhuk mirrihil akhbar. Dr. Masteru tanda minal nu hidup Dr. Masteru nu mati mirrihil akhbar. Cuba suka saya baca sekali, mula tunjukkan secara biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar. Tanya beberapa penyakit saya, tanya pula siapa batal pelaku tu lah kat sana.
tak angkat tangan makin lagu, makin tak berapa orang spes. Angkat tinggi, tinggi, tinggi lagu. Oh, dia apa-apa. Dan itu, kok saya rela memakai spek tak angkat tangan, tak tahu lah. Mungkin memakai spek tak bergaya juga lah. Dan siapa ada sakit lutut belum angkat tangan? Dua ni tak pernah ketinggalan lah, kalau segi cuma ada segi tu tak pernah lagi tu kan. Lagu mana nak hidup dalam 23 tahun tu. Jadi sama lah sakit lutut kan. Siapa ada sedikit tulang tangan lagi. Kalau tulang mata kaitu ada juga. Dan siapa ada penyakit kulit tolong katakan tutup manci. Okey, siap tu bagi lagu ni. Azan eh? Boleh, boleh. Thank you.
Berapa ramai yang angkat tangan, matanya berlaku, lututnya sakit, kalau tinggi si mana jatuh, nyakit kulit dan sebagainya. Jadi pada malam ini saya dijaga satu ayat. Tak perlu lama siapa baca ayat ini, ada penyakit-penyakit mutlak. Tak ada penyakit jadi antibiotik dan dia mati bukan sebab penyakit. Nah, saya dah lama ayat ni lama orang. Saya di Mesir era 90-an. Tuhu saya dan Syekh Wahid Al-Badi dia jazakan pada saya, dia kata membaca lah ayat ini takkan kena penyakit. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini saya tak ada penyakit. Saya bangga saya tak ada penyakit. Walaupun saya ceramah satu hari satu minggu. Dua tiga hari lepas saya di Terengganu, semalam saya di Subang. Malam ini saya di Gombak, pagi esok saya di Kota Baru, lusa saya di Langkawi. Ini keluar saya di sini. Tapi saya tak ada penyakit. Walaupun saya makan pagi, makan tengah hari, saya tukar baju R&R atas kereta, tapi saya tak ada penyakit. Orang tanya saya, Ustaz, kamu makan ubat apa? Saya kata makan ubat daripada langit. Dia kata apa ni Ustaz, air hujan pada Jumaat tak ada mulut ke? Dah, kalah Allah. Jadi, mau patut saya beri jasa pada malam ni. Dah, aman. Ayat tu kamu tak payah baca, tak payah tulis, tak payah salin. Pergi ceramah mana pun, saya ada bawa buku perubatan Islam ni. Dalam ni ada semua tu. Dalam tinggi cimani, jantung, batu karam, mata kelabu, fibra, tayra, ada semua ni. Dan siapa ada buku ni pada malam ni, saya jasa untuk mohon ada dalam. Saya sanatkan dia. Tak mahal pun RM25. Saya tahu kamu mari bukan mari beli. Tak bawa duit, saya bagi tempoh 10 tahun bayar RM25. Habis bayar hutang negara 1 trilion, mungkin ingat pada buku ni bayar. Mudah-mudahan. Yang penting saya nak buku ni banyak di kedai buku. Tapi saya tak ada di kedai buku, saya ada sini pada malam ni. Saya boleh bui sebab saya ada di depan anda. Nah, jadi siapa nak boleh angkat tangan sebagai masa seminit setengah, kita nak baca bawah-bawah, insyaAllah. Saya bukan bagi nak menegur, kalau saya nak menjual, saya suruh bayar malam ni juga. Tapi saya bagi tempoh 10 tahun bayar, RM25. Siapa nak angkat tangan, kita baca bawah-bawah. Bagi kat SU kita satu main. Tengok bagi hadiah kat SU, sebab dia yang menguruskan. Ya, kita datang sini boleh mahluk lagi. Orang lain boleh ilmu sebab dia yang menguruskan. Tengok muka surat 140 adalah ayat atas sekali. Baru sampai kat luar pun boleh angkat tangan. Dan seelok-eloknya masuk dalam hari jazah sini, tentu kat cermin yang baru-baru. Saya tengok mulut dia baca musyafah pun dia panggil. Jumpa dah muka surat 140. Terbaca lima patah ya. Nak bagi banyak-banyak tak tunggu tadi nak buat buah dah. Nak bagi lima patah. Sebelum tu kamu tengok muka surat 18-19. Ada tanda-tanda saka tulang tubuh badanmu. 18-19. Tanda masa itu, tanda masa jaga. SU mau yakin dengan saya? Saya pergi ada. Bagi mereka SU kita. 18-19, cuba Ustaz, dia ada tak tidur malam mimpi takut, jatuh tempat tinggi, menyusui budak kecil, tu mimpi-mimpi bermasalah. Bangun tidur pagi ada lebar-lebar kat tubuh, tu tanda-tanda sakit tu. Siapa nak beli bagi hadiah kat mak ayah dia pun boleh. Susah tidur. Susah tidur malam, tanda-tanda. Study 2 minit, 18-19. Buka surat. Sebab kita ni ijazah depan ni pun niat. Kalau ada tanda-tanda tu niat, muntahkan sakur. Lepas tu suruh mencek dulu. Dia takkan baru. Dia tak sama tak yang sebelum ni yang gambar macam ni kan? Dah, sama. Dia pun sama. Sebab ada tu yang tu ada bersyukur. Ada dah tanda-tanda tu. Kita nak baca ni muka surat 140 depan ni. Baca dulu, scan dulu lima ada saka. Kau bukan atau saka, saka. Atau saka banyak ada ni. Anak malam-malam lagi, rumah nampak kelibat. Di rumah kelihatan kat kompok ni malam-malam bunyi-bunyi busi atas. Dia tu tanda-tanda dia. Kosong statusnya, tak apa-apa. Tanda-tanda ada sangkut.
membagi perhatian ya. Okey, tengok kursus 140 nak baca ni, tangan kanan letak pada kiri. Ni ijazah lah ni, kursus 9 ni. Nah. Tarik nafas sekali. Ya Allah, ya Tuhan ku, sekiranya kau ada sakit bantuan muntahkan pada malam ini, ya Allah, dengan ayat ni. Tarik nafas sekali lagi, ya Allah, ya Tuhan ku, sekiranya kau ada penyakit hospital, dan diri semuanya jantung, muntahkan dia ni, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengamuk, yang bersilap, yang jadi macam ini, dan sebagainya. Ada yang jadi
dan saya nak baca lah. Kalau cukup kota 10 orang ke atas, insyaAllah dah tunggu. Kalau 10 orang bawah tu, kita minta kelompok untuk berkaitan kita. Lagipun Datuk, selepas program ini dia akan turun balik rajah. Jadi kalau ada yang balik rajah, insyaAllah dah tunggu 10 orang ke atas. Dan saya nak baca lah, mana yang berajar untuk diri sendiri atau untuk orang lain, boleh angkat tangan dan jangan segan dengan mandi. Masa angkat tangan itu kalau kita orang tak angkat tinggi-tinggi, kita takut jadi macam masjid-masjid yang lain. Bila saya tak angkat tangan, tak angkat. Tapi bila Datuk dan mereka lama yang nak buat rawatan, boleh tak sebaca? Kalau ada yang berajar untuk diri sendiri dan untuk orang lain, cukup 10 orang saya stop bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Yang mana yang saya nak bilang tu tak ada masalah, boleh buat rawatan. Cuma kota kita 10 tu kan tertunggu. Kalau semua 100 orang lagi nak buat pun insyaAllah dah tertunggu. Dan untuk sesi rawatan, selepas solat kita ada yang mana? Okey, selepas solat isyak, yang mana yang berhajat untuk rawatan tu tak perlu daftar nama dekat buku pendaftaran kita, terus duduk di depan. Kita bagi kepada dua bandar lelaki sebelah kiri yang berupa sebelah kanan, dan saya akan bagi sedikit kalimat cara keadaan buat rawatan, dan selepas tu kita akan terus rawatan sampai pagi itu. Jadi lepas solat isyak, yang mana yang berhajat tu terus duduk kat dalam. Kita akan buat tu. Lagi cepat kita buat, lagi cepat kita siapkan. Jadi saya sekarang kembali kepada itu. Terima kasih. Okey, kita dah. Okey, kita sudah orang. Jadi selepas solat isyak ni, berhajat kita tunggu. Saya tidak ada apa-apa kuasa ikhtiar. Mungkin bawasi itu produk tu pun ikhtiar, dengan doa pun ikhtiar. Dan yang penting kita nak sembuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingat apa yang saya ceramah pada malam ini perlu ambil perhatian. Yang pertama saya nak minta sangat tuan-tuan dan puan-puan, ayat-ayat saya jasa pada malam ini perlu balik amal. Boleh tak? InsyaAllah ada dua, boleh tak? Boleh. Yang kedua, saya nak tuan-tuan dan puan-puan ingatilah apabila kita menjadi mayat, kita minta empat benda saya cerita tadi. Yang pertama beliau, masa mandi, buka makan. Jangan gosok buah-buah sebab pun, tadi menjadi mahu cari kamu. Yang kedua beliau, masa kapan, kau minta apa? Jangan tutup lagi benda sebab pun, tengok mana cucu. Yang ketiga, kau minta apa masa semayang? Ya, cucu yang soalan yang bagi jadi imam aku. Yang keempat, masa waktu nak tubuh, kau minta apa? Ya, sebelum baca sebab tak perlu baca tangki. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah sekalian, kepada sesiapa juga yang ada sakit-sakit sedih, memang badan, sakit duduk, sakit belakang, bangun pagi, cucu kuning dan sebagainya, ada minyak saya bawa kat luar tu, minyak munita atau minyak zaitun tu boleh dapatkan dan boleh cuba kan. Kepada siapa yang mata kelabu tak nampak, bukan tak nampak lah, dengan baca Quran pun tulisan macam lah. Sakit lutut dan sebagainya saya bawa semburan ni. Saya cerang sebab perubahan saya bawa benar-benar lagu ni. Tiang ni, ni bukan cuba kita ni. Ni makhluk yang paling mulia, mungkin murah basuh muka dengan dia ayam pun. Zan-zan, sungguh basuh dengan mata ni kan, dia cuba mata. Saya cerang dah hampir sejam 10 minit. Saya dah tanya rasa lama ke sekejap? Sekejap. Perlu jawab tu untuk rasa lama ke sekejap? Sekejap. Itu jawapan orang yang depan dibalik. Dan selama sejak 10 minit saya ceramah, suatu ada tidak? Dan setuju tak kita buat kuliah lain kali akan datang? Boleh tak? Boleh. Setuju sangat-sangat. Jadi saya nak penuhkan masjid. Boleh tak? So nak bawa 2-3 orang, jangan cari orang lain, ada bini pun perlu bawa. Aku mencari kawan-kawan, kan? Ingin isi nampak. Dan satu berita baik juga saya beritahu kepada sesiapa yang ada penyakit hospital, perlu dengar 2 minit. Darah tinggi, cimangin jantung. Darah tinggi, cimangin jantung, batu karang, gaus, keruh, buah pinggang. Balon, restu, fibroid, tiroid, negeri, gastrik. Mata terpapar penampak, telinga terpapar dengar, lutut sakit, kuasi, penyakit kulit, balon dan sebagainya. Saya bawa sini kayu, tuan-tuan kenal tak kayu apa ni? Terpapar kenal. Kayu ni 1000 tahun dulu, duduk dalam batu, duduk dalam gua dan mulai kayu ke kemuning hitam. Benarlah. Rendang lain panas 3 minit, air jadi kuning, tak rasa pelak, tak rasa pahit, bukan minyak motor ni.
Mengendang 3 minit, air jadi kuning, mungkin itu air dia 11 hari. Orang dalam tinggi Cimani 820, minus 11, 25, 6 dengan izin Allah. 10 orang yang dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna mahu ada duit sakit, ubat hospital daripada muda sampai tua, makan tak sembuh-sembuh. Habis sekali untuk fungsi ini, dia risik. Di ubat hospital banyak itu, kita mahu gagal, bahaya, eh? Ubat tahan sakit. Ada menjumpa orang sekiranya nak kau? Ada menjumpa orang sekiranya dalam tinggi dia risik? Ada menjumpa orang sekiranya pakai spek? Tak ada, dia minum air kain dengan izin Allah. Tapi kalau dalam tu tinggi sangat, Cimani tu mati sangat, mencari pasu, asal belakang pasu. Tak pada rendah lah. Asal belakang pasu, buku air dan buku suku, campur lah telah meminum. Buku mendadak dengan tangan perempuan. Mau ayat sakit dulu, dua kali dia. Dia boleh guna sampai bila ni? Sampai bila bila dengan satu syarat. Kalau yang boleh ikut syarat ni, mau ambil lah kaya lelih kat luar. Kalau tak itu, jangan ambil. Dia boleh guna sampai bila bila dengan satu syarat, iaitu kamu jangan bagi hilang syarat. Maksud aku menjadi makan pekerjaan kami yang orang-orang tak hantar benda susah tak dapat. Saya cabar, siapa boleh buat datang pada saya, saya bayar 20 kali ganda. Sebab kalau saya boleh cabar, sebab barang-barang tak ada. Kat luar aku ada 13 kali. Sama cepat dia dapat. Kalau tak dapat, satu tempat di Indonesia yang saya jumpa benda ni, saya tolong bagi tahu, kalau nak pergi ke utara, ada satu penelitian nama dia Sungai Pegok. Bawa tu ada masli, dia jual kakak kain itu, nasi tu ada kain. Setelah tu, dia jual kakak kain. Dan tahu aku tak sampai pun. Dan dengan izin Allah itu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan rumah ini kita ada rawatan. Tak lama saya berkata kepada 3 saat orang yang ada gangguan berangkau di jari bawah sebagainya. Sama-sama tengoklah terima tu kita tolong-tolong sekali jangan ramai dan masa anak-anak lagi, boleh usah suami saya lagi malam-malam tak balik, putih-putih tu tengok bola lagi usah, boleh. Dan saya baca WhatsApp dia semalam ustaz, ada pulak dah janda warna tua. Dan orang bakar ni mari duduk negara Tommy yang sini duduk cinta dua tu pula. Saya baca minggu depan masa saya ni nak kahwin tu ustaz. Lagu mana dia ada Cimani bukan saja mati pucuk dengan dahan-dahan tumbang kat dia. Nah, lagu mana ni ustaz tak apa bawa air pada saya. Nah, saya jampi insyaAllah jadi kahwin. Nah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk akhirnya mari sama-sama kita baca doa sebab ramai-ramai yang semayang ni. Dan surah kita ni wanita asing yang masih yang kaya dia bukan faham pun dia tak faham bahasa kita dia mari yang semayang kita siap juga dia mudah-mudahan mendapat keberkatan. Untuk akhirnya mari sama-sama kita baca doa mudah-mudahan ada keberkatan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya kamu buat-buat mati, maksudnya saya tak kalah. Bila yang terpilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.